Inilah video viral tiga orang simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang yang tertangkap tangan usai membagikan uang kepada warga. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini diketahui terjadi di 2 tempat, yakni Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Kelari. Dalam video tersebut terlihat warga tengah melakukan interogasi kepada tiga orang yang tertangkap basah melakukan politik uang. Tidak hanya itu, warga juga menemukan tumpukan sisa amplop berisi uang sebesar Rp25.000 yang belum dibagikan kepada warga. Ketiganya mengaku bahwa uang tersebut berasal dari tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang. Nah, ini sedang di proses penanganannya di Sentra Gakumdu. Dugaan politik uang juga sedang proses. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa diputuskan, bisa dirilis di media. Kami juga lagi menunggu informasi perkembangan dari Panwascam. Kalau memang itu ada orangnya dan peristiwanya, itu segera dilakukan penyampaian laporan hasil pengawasan langsung ditindaklanjuti nanti di Sentra Gakumdu. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Karawang mengaku belum menerima laporan terkait politik uang yang viral ini. Meski demikian, Bawaslu akan melakukan penelusuran atas kejadian tersebut. Dan jika terbukti, pelaku bisa dikenakan pasal politik uang hingga 6 tahun penjara dan denda mencapai Rp1 miliar. Maimunah, Badar TV, Karawang.